Update kondisi Icaka Diarra, Charles Lokolingoi, Johan Farizi, dan Samuel Balinsa. Arema FC diprediksi tidak akan diperkuat empat pemainnya saat laga Persis Solo versus Arema FC di Stadion Sriwedari Surakarta, dalam lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Keempat pemain tersebut diantaranya ialah Johan Alfarizi, Samuel Balinsa, Diarra Icaka dan Charles Lokolingoi. Asisten pelatih Arema FC, Kuncoro mengatakan, banyaknya pemain yang cedera membuat tim pelatih kesulitan untuk menentukan starting line-up dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari empat pertandingan Singo Edan, julukan Arema FC di awal Liga 1 musim ini. Komposisi pemain selalu berganti-ganti di setiap pertandingan. Hanya Ariel Lucero, satu-satunya pemain yang selalu tampil dalam empat pertandingan Arema FC. Sejak lawan Persib Bandung, beberapa pemain kunci cedera, bertambah lagi lawan Persik Kediri, beberapa pemain gak bisa main. Ini memang sulit, kami gak pernah lengkap. Tapi kami harus memaksimalkan pemain yang ada, mereka pemain bagus-bagus, ucap Kuncoro, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Sebagai gantinya, Kuncoro berharap besar kepada para pemain pengganti di tim Arema FC. Mereka diminta untuk menunjukkan performa terbaik saat dibutuhkan tim di lapangan. Sebagai mantan pemain, Kuncoro mengatakan, seluruh pemain harus dalam kondisi siap. Kami tahu para pemain pengganti di Arema FC juga bukan pemain yang kemarin sore, ada Evan Dimas, Muhammad Rafli, dan lain-lain, cuma kemarin belum punya kesempatan lebih. Nah, sekarang saatnya membuktikan ketika dibutuhkan, tandasnya.